Đang lo đẹp lo. Hello. Đã có cả em đàn đông. Đã có cả em đàn đen đi. Ôi là bé xe bếp tùm. Ở bà lâu vô lùm. Ở bé cô lô tặng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentunya kembali bareng Sabgen Paksi dan tentunya masih di UPMP Channel. Langsung aja nih buat teman-teman cara mereparasinya. Langsung aja untuk siapkan peralatannya dan langsung kita operasi. Nah, untuk peralatannya tentunya disimak aja buat teman-teman. Ya, kita gunakan peralatan yang seadanya, peralatan yang ada di rumah masing-masing teman-teman. Ada cutter, ada gergaji, pokoknya yang sekiranya ada di rumah yang bisa digunakan kita gunakan. Dan jangan lupa untuk polanya juga harus teman-teman siapkan, juga bahan baku untuk membuat sound board atau body gitar yang bagian depan. Oke, langsung aja kita operasi. Nah, baik untuk teman-teman, sebelumnya kita coba ambil dulu senarnya, ambil dulu dryernya ya, biar nanti kita untuk memudahkan peoperasiannya. Dan ini terbuat dari bambu ya. Ya, oke. Okay. Pokoknya harus dicopotin semuanya ya. Ya, dan ini yang saya buka itu senarnya ini tuh bukan senar ori dari gitar gambus ya. Tapi ini senar nilon biasa yang ukuran diameternya itu hampir sama. Nah, yang memaksakan tentunya untuk digunakan sebagai gitar atau senar gitar gambus. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu agar saya dalam membuat kontennya itu bisa lebih semangat lagi dan lebih inovatif lagi ya. Ya, pokoknya ini buka semua biar dimudahkan nanti. Oke, satu lagi. Dan senar yang keenam yang saya buka, saya copotin nih yang sekarang. Ini tuh adalah senar string dari gitar akustik ya, teman-teman. Ini bahannya itu kawat yang cukup tidak elastis lah intinya gitu ya. Ini senar nomor 6 ya, dia paksa untuk menjadi senar 6 gitar gambus. Nah, ini kita kumpulkan, barangkali nanti dibutuhkan kembali, tapi saya rasa tidak akan butuh ya, karena ini jelas senarnya itu berbeda. Jadi kalau teman-teman menemukan yang seperti ini, alangkah baiknya untuk diganti. Ya, saya merekomendasikan untuk mengganti senarnya. Dan senarnya ini kalau saya ploroti nih, ini tuh nyambung. Ya, biasanya senar od itu dua-dua misah ya, itu nyambung. Karena memang bukan khusus senar untuk gitar gitu, nggak tahu nih dapatnya dari mana. Nah, dari ini soundboard ini nanti akan kita copotkan, akan kita kelupaskan, termasuk untuk
bridge-nya juga nanti akan kita lepaskan. Ya, tentunya menggunakan alat yang ada aja. Oke, teman-teman, kita buka atau kita sebet istilahnya. Sebelum kita lepas, kita ukur dulu untuk bagian bagian tengahnya. Tapi ini ketika saya ukur antara sudut atas dengan sudut bawah itu tidak sama gitu ya. Karena memang mungkin gitar ini tuh bukan gitar ori dari pabrikan atau ukuran standar dari gitar oud. Jadinya itu ukurannya itu tidak imbang ya, tidak pas. Ya, tapi gak apa-apa, kita bariskan aja, kita kasih tanda seperti ini, lalu jangan lupa untuk cutter ya. Untuk cutternya kita gunakan, usahakan cutternya itu yang masih tajam gitu. Dan ini maaf ya kalau suaranya banyak suara kendaraan ya. Oke, yang sudah dipola atau yang sudah nanti tadi dikasih garis tentunya dipotong sedikit ya, dikasih seperti cowak lah gitu, dikasih cowak. Pokoknya cutternya teman-teman saya rekomendasikan untuk cutter yang gede dan juga yang masih runcing ya, agar memudahkan dalam pemotongan. Ini di gambar teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwasannya antara sudut yang atas sama yang bawah itu beda. Yang bawah itu lebih lebar, lebih lebar. Nah, oke. Sebelumnya kita buat dulu cetakannya ya, atau kita bikin polanya agar nanti tidak kesulitan dalam pembuatan atau menempelkan soundboardnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan triplek yang berukuran 3 mm. 3 inci ya, sorry. Ya, 3 inch ya. 3 inch. 3 inch boleh. Yang 4 inch juga boleh. Kebetulan untuk yang saya pakai ini 4 inch. 4 inci ya. Iya. Caranya gampang. Buat teman-teman tinggal menangkupkan apa yang menangkupkan itu. Dibalikan posisinya ya. Dibalikan untuk gitar oud-nya. Hati-hati juga untuk bagian depan itu berada di bawah ya. Untuk bagian depan soundboard berada di bawah, dan nanti akan kita buat cetakan pakai pulpen atau pensil, itu adalah bagian dalam. Nah, ini harus perhatikan juga untuk posisinya harus rata ya teman-teman, jangan sampai nyengsol ya. Kalau nyengsol nanti bakalan sulit, atau mungkin ketika udah jadinya itu gak enak dipandang ya. Jangan lupa untuk pulpen atau pensilnya teman-teman harus siapkan ya, apa aja lah, mau pensil mau apa. Yang jelas nanti ada goratan atau goratan-goratan dari cetakan ini sendiri ya. Ya, usahakan serapih mungkin ya teman-teman. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini yang nanti akan kita potong, yang akan kita tempelkan menjadi soundboard untuk gitar oud. Nah, nanti yang akan dipotong itu adalah bagian luarnya ya. Jangan dipas
garisnya. Oke, selanjutnya kembali kita gunakan alat utama yaitu cutter untuk mencongkel atau melepaskan soundboard bagian luarnya. Sekali lagi, untuk cutternya saya rekomendasikan untuk cutter yang besar di toko-toko banyak lah, warung-warung juga ada, hanya 15 ribuan. Ya, gunanya satu, lebih kuat, lebih tajam juga. Nah, nanti kita akan gunakan untuk melepaskan soundboardnya dari body belakang gitar UDI. Nah, pokoknya disimak terus lah, karena prosesnya itu cukup lama, dan teman-teman jangan di skip agar tahu cara pengoperasiannya. Kenapa saya coba disisir atau menggunakan cutter dari samping itu? Maksud dan tujuannya agar permukaan body belakang yang nanti akan kita gunakan kembali itu akan rata, dalam artian soundboard ini tuh harus, atau soundboard yang barunya itu harus merekat sempurna ke dalam body belakang gitar UD. Ya, apalagi kan ini gitar UD ini tuh bulat ya. Pokoknya teman-teman harus sabar, harus teliti, usahakan di sasar-sasar lah kalau dari bahasa Sundanya, agar body yang ada di belakangnya itu tidak terkelupas. Bisa aja buat teman-teman langsung menjebol depannya tapi khawatir dari belakangnya itu akan rusak, seperti itu ya teman-teman. Ya, satu bagian tadi sudah bagian bawah, sekarang bagian atasnya sama kita sisir menggunakan cutter. Dan ini ada anak tetangga yang mengekspresikan kreasinya. Ini Kajar lagi menggitar ya, tapi tidak ada senarnya. Bagus imajinasinya ya. Ini perlu dikembangkan nih. Ya, saya jadi agak sedikit lebih hati-hati karena takut cutternya ini tuh loncat kepada anak tersebut. Oke. Setelah disisir secara menyeluruh, ya kembali di sebet lebih dalam. Dalam, dan kali ini harus sedikit menggunakan kekerasan teman-teman. Kenapa disebut menggunakan kekerasan? Karena memang butuh otot ya. Dan kekerasan itu ada sisi manfaatnya dalam hal-hal tertentu tentunya. Kita ambil simpelnya aja lah, karena memang depannya itu gak saya pakai lagi karena mau diganti. Tapi kalau bisa harus utuh diambilnya. Jadi buat teman-teman yang gak punya pola,
itu nanti bisa dijadikan pola sebagai dasar untuk membuat gitar. Oke, kita coba ambil ya, kita sebet. Wah. Seperti inilah hasilnya ya, karena memang ini tuh triplek yang ukurannya itu kisaran 2,5 sampai 3 inch ya. Ya kalau sudah seperti ini ya gimana enaknya aja, mau di dalam atau langsung diangkat ya, pokoknya usahakan jangan sampai merusak bodi belakang. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah kita ambil. Dalamannya sangat disayangkan ini bodinya itu menurun ya, karena jelas bodinya menurun itu karena memang tidak ada alas lagi di belakang. Dan sebagai pengrajin gitar saya merasa kecewa ya, karena gitar ini tuh asal-asalan bikinnya, udah ukurannya tidak sesuai, ditambah soundboardnya tidak ada tulang-tulangnya ya. Langkah selanjutnya teman-teman harus membersihkan permukaan body gitar belakang. Caranya gampang sekali, simak terus. Nah, pokoknya teman-teman harus membersihkan permukaan ini ya, yang tadi sudah kita lepas. Dan ini tuh bahannya teman-teman dari bambu loh, bayangkan ya, full ini semuanya dari bambu. Nah, ini juga dari bambu. Dan disayangkannya itu ini menggunakan paku. Memang tidak disalahkan ya, tetapi ya gini, ketika direparasi itu kita mengalami kesulitan untuk membongkarnya. Dan itu ada tiang penyangganya. Saya baru lihat nih ada tiang penyangganya. Ya, lumayan kreatif nih untuk yang membuat gitar ya. Sangat kreatif jujur aja. Dan bahannya itu asli dari bambu loh teman-teman. Ya, dari bambu. Dan kayaknya untuk tiang penyangganya ini agar ukurannya itu tidak rubah ya. Ukurannya tidak rubah. Dan nanti akan kita coba pasang soundboard baru menggunakan triplek yang berukuran 4 mm. Sekali lagi buat teman-teman, ini silakan nanti dibersihkan ya, dan saya juga akan membersihkan menggunakan amplas. Coming soon. Iya. Seperti ini, pokoknya harus dibersihkan. Oke, kita coba buka atau kita ambil dulu pakunya. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Ini harusnya menggunakan tang yang kecil, yang runcing. Asli nggak bisa ya, karena memang alatnya itu kita terbatas. Ya, dan juga saya nggak tahu kalau di sini itu ada pakunya tadinya, jadi nggak menyiapkan. Kita bersihkan dulu permukaannya, bisa menggunakan cutter atau juga yang lainnya, pokoknya bersihin aja deh ya, bersihin aja, diratakan. Nah di sini juga harusnya pakai pahat teman-teman, jangan pakai cutter seperti saya ya, jadi siapkan pahat. Karena cutter, pahatnya itu saya lupa naroknya.
gak tahu di mana ya. Oke, kita langsung amplas aja menggunakan mesin bor. Tapi teman-teman harus hati-hati karena untuk menggunakan mesin bor ini kan ada pakunya, jadinya tuh pasti ada percikan-percikan seperti percikan api ya. Ya mungkin karena bergeser. Dan ada satu kesulitan ketika untuk menghaplas menggunakan ini ya, itu selalu bergoyang, jadi harus pakai kaki ini saya juga ya, dan di bawahnya itu harus ada penyangganya agar tidak goyang-goyang. Tetapi teman-teman juga harus hati-hati, jangan menginjak terlalu keras ya. Saya sarankan teman-teman harus ada penjepit atau klem ya, klem kayu, jadi di body atau stang gitarnya itu dicapit, atau bisa menggunakan amplas secara manual. Tapi itu akan lebih lama ya, apalagi kalau ada yang pakunya itu sulit untuk meratakannya. Jadi saya menggunakan mesin bor ya untuk meratakannya. Ya, dan kali ini saya coba langsung menginjak bodinya, hanya sebatas menginjak perlahan ya untuk mendiamkan, karena di bagian sini itu ada baut yang sangat gede ya, sangat besar, jadi pakai mesin biar lebih cepat. Pokoknya teman-teman harus hati-hati, jangan sampai terlalu dalam. Kayak judul lagu ya, terlalu dalam. Ya ini amplas hanya sebatas dasar aja teman-teman. Jadi nanti kita akan serut lagi, kita amplas lagi sampai permukaannya itu rata. Rata di sini itu bukan rata jadi lemas ya, tapi rata antara bidangnya agar lebih merekat tempelnya. Nah, kalau sudah dihamplas kurang lebih permukaan dari bodinya itu seperti ini. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan amplas halus ya, biarkan aja untuk sebagai serat nanti merekatkan lem. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ada satu yang saya pikirkan, yaitu bagian depannya nih, itu bagian fingerboardnya nih. Fingerboardnya ini apa ya, karena memang terbuat dari bahan sederhana ya, ini tuh terbuatnya itu masih dari triplek teman-teman ya. Tadinya saya mau langsung sambung, tetapi kayaknya nanti hasilnya itu jelek, jadi akan kita coba copotkan. Ya, kembali kita coba copotkan menggunakan cutter teman-teman. Tapi di sini kembali harus hati-hati agar
bawah dari pincer boardnya itu tidak rusak ya. Jadi nanti kalau rusak yang mengakibatkan saat pengepresan fingerboard itu menjadi menurun, tidak rata. Ya, kembali gunakan cara yang pertama untuk membuka soundboard, yaitu mengikis sedikit demi sedikit bagian sampingnya. Ini teman-teman jadi dikira-kira aja lah tebalnya triplek itu segimana. Nah, dikira-kira kurang lebih seperti itu, karena triplek itu kan seratnya itu berlapis, jadi lebih mudah kalau kita sebet, kita sisir untuk menyopotkannya. Kalau teman-teman punya suku ya pakai suku boleh, pakai gurinda juga boleh, bukan gurinda, amplas ya, amplas yang tadi itu boleh, tetapi pakai amplas saya nggak menyarankan karena khawatir nanti ada yang permukaannya itu lebih dalam, ada permukaan yang lebih luar atau kurang dalam. Jadi gunakanlah cara seperti ini, cara yang ada aja. Terus bagian satunya lagi atau bagian bawahnya kembali kikis. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terlalu banyak makan tenaga, ada cedera atau kecelakaan. Dan di sini kembali saya menemukan paku untuk mengeratkannya ya. Sepengalaman saya untuk gitar itu apa ya, tidak pernah menggunakan paku atau baut sih. Jadi agar nanti ketika ada kerusakan reparasi itu lebih memudahkan untuk direparasi. Tapi jujur aja, ketika awal-awal saya membuat gitar memang saya pasti ada paku, tapi gak banyak, hanya satu atau dua. Itu pun juga untuk sebagai pondasi atau menempelkan body gitar bagian samping ya. Gitu. Jadi usahakan buat teman-teman yang ingin mencoba membuat gitar, itu usahakan jangan menggunakan paku. Apalagi fingerboard itu sangat rentan ya. Karena yang namanya kayu atau triplek sering dipakai itu pasti akan tipis. Kalau pakai paku, khawatir ketika nanti sudah tipis, kita lagi asik-asik main, pakunya itu nongol. Nah, itu loh. Ya, jadi itu yang dikhawatirkan. Sekali lagi, usahakan tidak boleh pakai paku. Gunakan lem dan juga alat press seadanya. Atau ditonton aja. Sorry, kita injak nih. Kita injak sebentar ya, untuk membuang serpihan triplek yang masih menempel di bagian batang gitar ya mungkin. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu banyak tekanan, hanya menganggarkan saja. Tujuannya agar tidak banyak yang terbuang.
Dan kembali saya tidak menyarankan untuk di amplas halus ya, biarkan aja amplas yang kasar agar ketika nanti pengeleman itu lemnya ya bisa menyerap ke bagian batang gitar ya. Apalagi gitar yang saya pegang ini reparasi, itu adalah bahannya dari bambu, batangnya juga bambu loh ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman, ini sudah diamplas kasar ya. Dan tentunya saya kasih tahu bahasanya body atau batang gitarnya ini tuh adalah dari bambu ya. Salut, saya jujur aja salut. Tapi memang untuk bambu itu bisa menghantarkan nada atau resonansi yang ditimbulkannya itu lebih panjang. Apalagi kalau teman-teman dibuat dari bahan bambu ininya itu untuk membuat biola ya, itu resonansinya itu lebih enak katanya. Karena memang ada biola yang terbuat dari bambu pul, cuma saya kurang tahu ya bambunya ini bambu apa gitu, dan keringnya juga seperti apa gimana. Saya kalau bambu itu kalau masih basah dipakai itu akan mengkerut biasanya, tapi ini bagus, saya udah kering betul ya, udah kering betul ya. Semoga nanti kita reparasinya itu bisa lebih enak dan bisa lebih sempurna ya tentunya. Buat teman-teman yang tidak punya kayu, boleh dicoba membuat gitar oud dengan bahan baku bambu. Ya, untuk bambunya bambu apa, silakan buat teman-teman dicoba aja. Gagal satu kali dua kali wajar ya. Orang namanya juga eksperimen ya. Saya juga waktu pertama bikin gitar oud itu, wah kacau, ukuran nggak ada ini ya. Nah, karena sudah seperti ini, yang tadi sudah kita pola itu pasti berubah teman-teman. Jadi kita pola kembali, tujuannya agar lebih menempel gitu, sesuai dengan pola dari gitar oud ini sendiri. Karena tadi kan masih ada soundboardnya, jadi masih terganjal. Nah, kalau sudah seperti ini, itu lebih memudahkan untuk mencetakan atau membuat polanya. Caranya seperti tadi, tinggal dibalikan saja untuk tripleknya atau yang akan dijadikan bagian luar, yaitu di bawah, dan bagian yang untuk dijadikan bagian dalamnya itu harus berada di atas. Dan berhubung tadi sudah ada polanya ya, kita coba ini aja deh. Karena berhubung ini sudah ada polanya tadi, jadi kita balik aja agar tidak ketuker ya. Ya, saya coba dibalik nih ya, seperti yang tadi. Dan ini jujur aja lebih ngepres antara body dan tripleknya itu, lebih press menyatu ya. Ya, kembali periksa agar posisinya itu lurus antara depan dan juga belakang. Nah, terus seperti ini teman-teman, usahakan
pulpen atau kita gambarnya itu satu atau dua garis saja, atau satu atau dua balik, tiga balik, agar tidak beradu. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan. Jadi otomatis kita kasih tanda aja, ini silang-silang agar tidak ketukar, teman-teman. Sorry, ya ini salah ya. Harusnya bagian dalam ini tuh yang nanti kita gunakan, yang kita potong. Biar memudahkan aja. Harusnya pakai tinta yang lain, yang warna yang lain. Yang jelas nanti untuk karena awalnya memang salah. Saran saja buat teman-teman. Ya, kita manfaatkan yang ada aja. Untuk pemotongannya nanti nanti teman-teman memotongnya itu jangan pas garis ya. Harus berada di bagian luar garis kisarnya itu ya. Antara 0,5 sampai 1 cm lah. Itu dan nanti untuk merapikannya saya akan menggunakan mesin trimmer. Tapi teman-teman juga nanti bisa menggunakan cutter dan amplas. Seperti itu teman-teman ya. Nanti body ini nanti kita akan satukan. Nah, mungkin itu yang kali ini sudah atau saya berikan buat teman-teman. Selanjutnya nanti simak terus videonya di part yang ketiganya, karena memang sekarang itu waktunya tidur, udah sore, dan mohon maaf apabila banyak bising suara-suara karena memang dekat dengan jalan. Pokoknya teman-teman simak aja terus, pantau terus, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan juga share aja bila pokoknya di part yang ketiga bermanfaat. Wassalam. Okay.